Jangan menangis tengah malam kalau hal ini gak mau terjadi kepadamu. Jadi ceritanya, si Wowo lagi main kejar-kejaran malam-malam kan guys. Tanpa sengaja, Wowo mecahin barang berharga punya mamanya. Mamanya pun jadi marah dong sama Wowo. Dia dimarahin habis-habisan deh pokoknya. Wowo pun jadi sedih. Terus dia kabur dari rumah guys. Terus malam itu, dia beristirahat di pos ronda. Tengah malam, Wowo menangis karena kangen sama keluarganya guys. Dan tiba-tiba muncullah sosok kuntilanak yang mau nyulik Wowo. Dikira si Kunti, Wowo itu adalah anaknya yang lagi nangis guys, serem ya. Nah, yang gak takut hantu siapa nih guys? Coba tulis kolom komen ya.